Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan tunjukkan cara bagaimana kita nak menukar kamera utama yang ada sedikit masalah untuk handset bernama Samsung A7 2016. Set Samsung J7 2016 ni, masalah kamera. Dia punya fokus dia dah rosak. Dia tak boleh nak fokus. Dan bila kita angkat gambar, gambar akan jadi blur. Dan untuk semua mode ni kita dah try. Mode foto, semua dia jadi masalah yang sama. Ni kalau kita tengok di sini ya. Dia tak boleh. Dia tak boleh fokus. Dia memang blur. Okay, ini hasil dia. Nampak menjadi, dia jadi blur dan memang tulisan tak boleh baca dan fokus dia memang dah tak boleh fokus. Jadi ini masalah untuk kamera belakang, kamera utama. Okey, step seterusnya kita akan cuba buka dan tukar kamera tu dan gantikan dengan kamera yang baru. Pertama sekali kita buka back cover ni, yang belakang ni. Sebenarnya untuk headset Samsung ni dia punya screw memang ni belakang dia memang banyak. Tapi sebab ni berapa poin, 你可以不就得办呢
kamera utama ada di bawah board ni. Jadi board ni kita kena angkat dulu. Jadi sebelum kita angkat, kita lucukkan semualah. Ini kamera selfie, kita keluarkan. Dan ni kabel, kabel screen yang utama. Angkat dulu. Dan di sini ada satu lagi kabel. Yang ni kabel. Skipping ya. Ini kamera dia. Ini kamera ni. Ini kamera utama. Kamera ni yang setelah kita tanggalkan kamera utama ni daripada main board asal, kita gantikan dengan kamera yang baru yang kita order dan beli secara online. Dan untuk beli kamera ni, kita tengok model handset yang kita nak guna ni. Kalau handset ni dia model jenama Samsung model J7 2016. Jadi kita tengok model ya. Kamera ni dia punya cara pemasangan dia sangat mudah. Dia kita hanya plug in saja. Maksudnya kita masukkan di slot dia. Dekatkan di sini. Tapi buat nak lekatkan tu kita kena berhati-hatilah sebab dia ada track dia. Bagi masuk dia elok. Setelah kita plug in kamera utama ni, kita letakkan semula main board ni di frame dia dan kita pasang balik. Ini kita letakkan balik wire. Tadi saya sebut wire charging kan, dia sebenarnya yang ni wire kabel screen. Kita akan balik dan kita masukkan balik juga kamera selfie ni depan. Kemudian kita masukkan semula dia punya back cover, cover belakang. Kita tak skru semua, kita hanya kunci beberapa skru saja sebab kita nak test dulu kamera yang baru ni sama ada dia berfungsi ataupun tidak. Kita dah siap pasang back cover, cuma kita belum kunci sepenuhnya kerana kita nak test dulu kamera yang baru kita pasang ni. Ini kamera. Ya. Wah, dia punya fokus dah ada fokus lah. Kita tak macam tadi. Jadi memang dia terus blur. Jadi dia dah boleh fokus. Dan kalau kita
Ambil sakit memang pun. Itu memang jenat. Masalah kamera selesai dengan cara tukar kamera baru. Cara dia mudah aja. Order kamera jenama, ikut jenama handset ni. Tanggalkan yang lama dan plug in yang baru. Ini kamera yang lama yang rosak. Okay, jadi sekian saja tutorial untuk kali ini. Saya harap video yang saya kongsi ini dapat diambil manfaat oleh semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.